سمعتها وكلها عرج تحيا والتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمعتها وكلها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خير فعلوا قوم فعلوا خير فعلوا وعلى درج عليا درج نسمعتها وكلها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج يا بدر بظل لم نبرح عن باب الحب فهل نلج يا بدر بظل لن نبرح عن باب الحب فهل نلج فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب لها هزج kenangan kenangan kemarin ngikuti di satu abad itu kesannya wes buat Neng Yasmin kayak apa? Kesannya apa ya? Senang terus? Iya, Yasmin senang bisa foto. Kita foto. Bisa dikasih uang sama Pak Jokowi. Dikasih uang siapa saja? Bupati Banyuwangi, Bu Ibu. Oh, Bu Ibu ya? Terus, wah, masih ingat. Terus Pak Jokowi. Pak Jokowi. Terus Bu Kofifa. Bu Kofifa. Ditabung ya? Iya. Nah, kalau di sini berarti siapa nanti yang apa? Yang ngasih Yasmin siapa ini nanti? Nah, siapa? Nah, gitu. Yang kira-kira yang mau ngasih di Banyuwangi siapa, yo? Ayo Pak siapa yuk? Ayo siapa? Jai Maskur Ali. Oh iya, Maskur Ali. Kira-kira Pak Jai Maskur sudah tahu. Terus siapa lagi? Ayo yang biasanya ngundang Yasmin. Siapa? Pak Michael. Yasmin seneng ya bisa salawatan. Ditonton sekarang jadi terkenal ya Neng Yasmin ya. Iya. Nah, terus besok kepengen jadi apa cita-citanya Neng Yasmin? Kepengen jadi hafizah dan pengen naik haji. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terkabul ya Neng. Ya, amin. Ya, oke. Hari ini yang bergembira bukan hanya Neng Yasmin saja. Yang bergembira bukan hanya Abah, Abi dan Uminya, tapi yang bergembira tentunya adalah Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Karena Neng Yasmi pada tanggal 7 kemarin berada di tengah-tengah lautan manusia, jutaan manusia melantunkan salawat asyhil di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan para menteri serta ulama-ulama
seluruh dunia yang hadir ada 300 ulama di mancanegara. Ini artinya bahwa Neng Yasmi sudah betul-betul memberikan kontribusi yang besar dalam rangka peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Hari ini saya sangat bangga karena Neng Yasmin ya mendapat penghargaan dari tokoh ulama NU se-Indonesia, diberi kesempatan untuk sholawat di sana. Ada presiden dan juga yang paling senang saya karena ada ketua umum yang pernah Neng Yasmin dirangkul ya Neng sama Mas AHY ya. Jadi ketika saya tahu bahwa Neng Yasmin mau sholawat di sana, saya kirim ke seluruh ya pelosok Indonesia ya, kader-kader saya kirim ya, karena saya bangga dan saya senang ya. Mudah-mudahan Neng Yasmin juga mempunyai motivasi, tambah semangat lagi, makin besar, makin hebat gitu ya Neng Yasmin ya. Bahwa kekurangan daripada Yasmin penglihatannya ini justru anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berkali-kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketentuan Allah yang Allah berikan kepada anak kami, yang nampaknya mungkin dikurangi nikmat itu, akan tapi gantinya adalah nikmat yang jauh lebih besar dengan akal yang cerdas dan suara yang indah. Sehingga saya teringat apa yang disampaikan oleh sebuah pujangga, seorang pujangga, yaitu bahwa ni'amul ilahi 'alal ibadi kathiratun wa jalluhunna najabatul auladi, yang artinya bahwa nikmat Allah atas hamba begitu banyak, tidak ternilai, tidak terhitung. Di antara nikmat yang paling besar adalah kecerdasan anak-anak kita. Alhamdulillah Yasmin rupanya di satu sisi oleh Allah dipinjam penglihatannya di dunia ini. Itu karena saya yakin Allah sangat sayang kepada Yasmin, Allah sangat sayang terhadap penglihatan Yasmin, sehingga oleh Allah penglihatannya hari ini disimpan untuk nantinya akan dikembalikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari para bapak, Bapak Michael tadi telah menyampaikan, mudah-mudahan penghargaan yang diberikan oleh Partai Demokrat pada siang hari ini akan menjadi motivasi anak kami dan kami sebagai orang tuanya untuk selalu membimbing anak kami. Mohon didoakan, mudah-mudahan kami berikan kesabaran, kesemangatan untuk selalu membimbing anak kami, dan tentu dia adalah milik Allah. Suara yang indah pun juga milik Allah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami bersyukur sekali. Bahkan kemarin sebagaimana sampaikan oleh Bapak Mashkur, Bapak Yai Mashkur, bahwa kemarin itu adalah yang paling kami banggakan di usia NU 100 tahun. Anak kami menjadi salah satu bagian pengisi acaranya. Ini adalah merupakan kehormatan bagi kami, ini adalah merupakan kebanggaan bagi kami, sehingga tidak semua orang, tidak semua anak-anak
yang punya suara yang mungkin seperti Yasmin itu bisa tampil di tempat itu, akan tapi Yasminlah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan 3 finalis dan menyisihkan 634 orang anak ya. Ini berkesempatan untuk menjadi saksi bahkan pengisi acara di satu abad Nahdlatul Ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili وأشغل